Oke, bisa ngerekam juga. Repot banget. Kadang bisa, kadang nggak quick capture. Mas, duluan mas. Assalamualaikum. Oke. Yuk kita jalan lagi. Selamat siang guys. Ya hari ini mau ke Cilegon setelah bermalam di Serang. Karena waktu itu jadwalku di sini kan. Terus ya udah bermalam aja daripada balik malam ke Cilegon. Ya udah gitu. Dan sekarang jam 11 karena mau masuk jam kerja siang nanti. Balik dulu ke Cilegon, mandi dan beres-beres dan sebagainya. Itu. Aduh. Ya, mari ya. Uish. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Wih, panas. Jam 11.21. Hijau, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalian juga gitu nggak sih? Biasa kalau hijau, wah gas gitu ya. Tapi ya tak harus waspada sih ya. Kadang orang memaksakan untuk gaspol, tiba-tiba merah. Ya itu berbahaya nih. Cuman itu tadi kan sudah dekat, jadi masih aman. Wah, cuacanya lumayan panas di Kota Serang. Ini Kota Serang Madani. SD Negeri Serang 2. Alun-alun Serang di sebelah kanan nih. Ya, ginilah rutinitas di Serang dan Cilegon merantau. Kapan ya? Masih lama. Mudik. Sekarang masih Oktober, November. Masih ada 4 bulan lagi. 5 bulan ding, bukan 4 bulan. Semangat lah, semangat. Gedung Negara Provinsi Banten. Alah. Yang parkir di tepi jalan gini tuh boleh apa ya? Kayak menghalangi jalan juga. Di sini kalau nggak pakai helm agak repot sih ya, karena di sini tuh udah ada e-tilang gitu ya, udah lama sih sebenarnya. Beberapa titik itu ada e-tilang, jadinya ya nggak bisa juga sembarangan nggak pakai helm ya, karena resiko nanti. Sebelah kanan ini Suzuki masih hidup ya, haruslah ya, karena aku kalau servis-servis ya kesana biasanya kalau butuh spare part atau ganti apa gitu kan, perbaikan, walaupun memang ya realitanya jarang sih ya, karena ya mau gimana, memang motor ini juga nggak, alhamdulillah sih nggak ada ini ya, nggak ada banyak jajan. Ya, sempat waktu itu cuma ganti ini doang, piston master rem depan ini, karena sudah ngempos gitu ya, karena ya udah umur juga sih. Selebihnya sih aman. Oli juga rutin ganti, tapi ya merek lain.
Ya palingan kalau memang nanti ini motor masih tetap bertahan hingga mudik, ya aku pakai mudik. Terus aku pasti bakalan ya servis dulu sebelum jalan jauh gitu ya. Nah ini doang nih, palingan satu nggak pakai helm. Cuman ya mungkin selagi aman ya udah. Aman dari polisi ataupun etilang. Oke, ini ngelewatin area apa ya? Kodim apa? Ya pokoknya area tentara gitulah. Perumahan atau apa tempat kantornya mungkin. Jadi dipasangin inilah tanggul, apa sih namanya? Ya semacam tanggul lah kali ya. Pembatas hambatan jalan dan sebagainya. Nah ini kadang lumayan tinggi juga dan banyak, jadi kayak benar-benar bikin lambat emang. Nah ini dua. Kalian kalau yang ke Merak dan lewat jalur ini pasti tahu sih, ya kan? Dan ini tiga, satu, dua, tiga. Kesatria, Kesatrian Gatot Subroto. Nah, ini baru terakhir. Kenapa jadi memerah nih? Sen-sen kiri tapi tidak mau kemana ke kiri. Gak jelas emang keadaan orang ini. Oke, jalan beton baru, mantap sih, mantap, mantap, semoga awet. Tinggal samping-sampingnya aja palingan yang diakalin nih, biar enak buat ya orang yang punya jualan usaha dan sebagainya. Oke, Keramat Watu. Ini katanya daerah rawan begal nih. Katanya sih gitu ya. Malam-malam biasanya. Oke. Aduh. Oke, ini jalan di beton lagi. Ini daerah BMW apa ya? Komplek Citraland ya. Di beton lagi. Aku kurang tahu juga sih namanya daerah sini apa. Ini nih, marketing gallery. Oh iya, BMW ya. Aku sendiri yang gak pernah ini. Citra Garden BMW. Sisi kiri kanan jalan nih berarti nih.
juga. Oh, terbalik apa gimana dia? Wih, di ini juga. Wah, super panas. Jam 11.42. Iyalah, matahari sudah di tengah, menuju tengah. Ini pemasangan kol apa semacam ini ya, parit gitu ya, jalur air lah mungkin ya. Ini kawasan PCI ya, ntar aku kesini deh, tapi ini ke ini dulu, mau mandi dulu, mau beres-beres gitu di daerah Jombang. Nah itu tuh Edley. Tilang Edley. Kadang tuh semeraut banget, kadang parkir gini tuh. Jadi ya sudah menghalangi jalan. Flyover Cibeber menuju CCM sebelah kanannya. Jalur yang aku pertama kali pernah lewati lah intinya. Kenangan sih ketika dulu touring. Sekarang malah sering lewat sini. Kalau dulu ya jarang sih, momentum aja ketika touring. Kita lihat ini sepi nggak? Oh, masih ada yang makan, tapi lumayan sepi. McD boykot lah. Yalah, mereka terang-terangan mendukung genosida ya, mau gimana kan? Ya sorry gitu, sorry to say. Kalau kita belanja di sana ya sama aja kita mendukung yang namanya genosida. Hasil dari penjualan mereka bakalan disedekahkan, anjir kok disedekahkan dengannya, disumbangkan untuk apa, genosida kan, bangsat tuh. Jadi masih mau makan di sana, makan darah kalian. Ya sudah sampai Masjid Agung Cilegon. Beres momen hari ini, perjalanan hari ini. Ya, perjalanan gabut aja lah demi mengisi konten. Ini Dunkin Donut juga boikot. Anjay. Oke. Waktunya mandi. Terus jalan deh kerja, guys. Oke, selamat beraktivitas semuanya. Semoga selalu lancar kegiatan kerjaan ataupun urusan lainnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Bye-bye.